Halo guys, kembali lagi di channel Ghost Track by Versus. Oke, di video kali ini gue bakal ngasih perlengkapan terbaru dari Ghost Track ya, apalagi kalau bukan inti dari memancing nih. Nah, di sini ada mata pancing atau mata kail ya. Kita kedatangan 4 model terbaru ya dari Ghost Track. Ada model 1053 biasa, Chinu, terus ada yang 2-tone yang 2 warna, terus ada dari seri Marusode dan juga Isayama. Nah, kita ada beberapa pilihan ya. Langsung aja kita review dulu nih, dari yang paling umum ya kita review ke Chinu dulu nih. Nah, ini model Chinu normal ya. Ini yang kita buat ini sekarang warna black nickel, warna yang paling umum di pasaran. Dia tersedia dari ukuran nomor 1 sampai yang terbesar itu nomor 12. Harganya juga cuman 12 ribuan aja ya. Ini kita jamin tajam banget karena kita kemarin udah ngetes buat di laut juga. Kita nggak perlu kita hook up dulu juga, udah nyangkut langsung ya pas mancing dasaran ya. Nah, kalau kalian mau mangkai mancing buat di laut, mau di kolam, ini paling rekomen. Karena di semua spot dia kepake banget ya, kalau buat si seri Chinu ini, 1053 Black Nickel. Lanjut ke seri yang 2-tone. Nah, yang 2-tone ini sama modelnya Chinu, kayak gini. Cuman dia dua warna. Di bagian ruwetnya itu dia pakai warna silver. Nah, kelebihannya apa nih dibandingin sama yang black nickel? Untuk kelebihan, dia itu lebih tajam di bagian mata kailnya ya. Di ujungnya itu lebih tajam, jadi lebih gampang hook up-nya. Dan juga dia lebih tahan karat sama lebih tahan bengkok. Jadi dia nggak gampang bengkok. Yang ini udah kuat, ini lebih kuat lagi dia. Ini susah banget buat dibengkok ini ya. Buat seri si 2-tone. Dia tersedia dari ukuran nomor 1 sampai dengan nomor 9. Lanjut lagi ke seri 1009, yaitu seri Isayama. Nah, ini dia. Modelnya mirip sama Chinu, cuman dia sedikit lebih tebal sama batangnya dia lebih lurus. Ini kayak gini ya. Ntar kita kasih detailnya ya, foto barangnya. Ini seri Isayama. Dia ukuran dari nomor 2 sampai dengan nomor 14. Nah, ini cocok buat mancing di kolam. Atau buat kalian yang size-size besar nih, mau bikin asisuk, itu yang buat-buat mikrojig. Mikrojig itu ini bisa juga. Buat main microfishing ataupun mancing-mancing nila ikan mas, ini Isayama rekomen dia karena tajam dapat, tebalan juga aman, jadi nggak gampang bengkang ya untuk seri Isayama ini. Lanjut dari seri nomor paling kecil ada di seri Marusode. Nah, buat pemancing microfishing nih, ini lengkap banget ukurannya ya, dari 0,5, 0,8, sampai dengan nomor 12. Nah, ini di seri Marusode ini, semua ukuran kita ada ya, jadi lengkap nih buat mancing ikan besar, ikan kecil, ada semua untuk ukuran 0,5 ini sama 0,8, biasanya dipakai buat mancing wader ataupun ikan kecil lainnya ya. Nah, ini harganya juga ya, untuk kail-kail ini harganya cukup terjangkau. Untuk yang bungkusnya biru ini ada 1053 Black Nickel, Isayama, sama Marusode. Ini ada di harga 14 ribuan aja. Sedangkan untuk yang seri 2-tone ada di harga 18 ribuan aja. Jadi untuk 2-tone ini harganya sangat terjangkau ya, tapi kualitasnya nggak main-main. Ini kuat banget, tajam banget, tahan karat. Nah, kita rekomendasikan banget nih buat para pemancing kolam pakai ini. Buat di laut bisa nggak? Bisa juga. Cuman ukuran paling besar itu cuma dari nomor 1 sampai nomor 9 aja. Jadi kalau di atas nomor itu udah masih kurang besar ya, pakainya larinya ke yang seri black nickel ini. Ini juga kuat, tajam juga, sama tahan karat. Cuma warnanya hitam, kayak biasa aja gitu ya. Lebih tertarik pasti sama yang 2-tone-nya. Kalian wajib cobain kail-kail ini. Pasti nancep, pokoknya. Nggak mungkin nggak nancep ya. Ini nggak mungkin mocel sih. Kemarin kita mancing juga susah banget buat mocel pakai ini ya. Karena ini keluaran yang paling baru. Nah, jadi kalau kalian butuh kail, senar, aksesoris lain-lain, kayak mau joran, mau reel, kita semua ada dari Ghost Track. Pokoknya bisa pantengin terus online shop kita, ataupun bisa cari barang-barang ini di toko-toko terdekat kalian ya. Jangan sampai kehabisan. Pokoknya apapun mancingnya, pakai tackle dari Ghost Track. Feel the sensation.